Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Kaliman di Adkar Channel. Doa sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak hanya dipahami sebagai sebuah harapan agar Allah dapat mengubah nasib atau tahu memberikan apa yang dipinta oleh si hamba. Akan tetapi doa harus dipahami sebagai sebuah ibadah, menjadikan si hamba untuk selalu bersikap optimis. Dan yang paling penting, dengan berdoa kepada Allah merupakan titik sentral pertumbuhan kesadaran ketuhanan. Jadi nilai utama doa itu tetap terjadinya komunikasi pribadi yang intim dan intensif dengan Allah. Dan ini sendiri merupakan suatu hal yang tidak terkira harganya bagi rasa bahagia dan aman sentosa. Paling tidak, doa dapat memberikan ketenangan batin si hamba karena dia telah hidup dalam harapan. Kemudian, pengabulan doa seorang hamba adanya keharusan keterlibatan dalam upaya meraih apa yang dia doakan itu. Dia tidak boleh berpangku tangan menanti datangnya bantuan Allah. Ali bin Abi Thalib menyatakan, "Ad-da'i bila amalin karroma bila watarin." Yang berdoa tanpa usaha seperti pemanah tanpa busur. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.